الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كيف الاعتقاد بالوجود لله تعالى؟ Bagaimana meyakini dengan wujud bagi Allah Ta'ala? Bagaimana meyakini dengan adanya Allah, keberadaannya Allah? Nah, soalannya begitu. Jawabannya, bagaimana cara kita meyakini akan adanya Allah? Jawab. Huwa anna taqida anna Allah ta'ala mawjudun wa anna wujudahu bizati laysa biwasitati syai'in wa anna wujudahu wajibun la yumkinu ayyal haqa'u adamun. Huwa yaitu anna taqida, bahwa kita meyakini anna Allah ta'ala, bahwasanya Allah ta'ala mawjudun, ada. Kita harus yakin, saya yakin-yakinnya Allah itu ada. Kita harus yakin, saya yakin-yakinnya Tuhan itu ada. Apa buktinya? Ya, mungkin kita bertanya, ya, apa bukti adanya Tuhan? Dalilnya itu. Adanya alam jagat raya ini, alam semesta ini, langit, bumi, serta isinya, ini bukti adanya Tuhan. Memang para ulama bermacam-macam di dalam memberikan dalil ini. Alam jagat raya ini, alam jagat raya ini, ya, seperti apa? Langit, bumi, laut, pohon, binatang, semua isinya, yang di langit apa, planet, udara, semuanya, alam jagat raya ini. Ada alam jagat raya ini didahului dengan tidak ada. Alam jagat raya ini didahului dengan tidak ada. Karena Allah itu ka'anallah wa lam yakun syai'un ghairuhu. Jadi didahului dengan tidak ada. Ya, jadi ini alam tadinya enggak ada. Yang ada siapa? Dulu Allah. Karena Allah, Allah itu ada, walam yakun syai'un ghairu. Enggak ada sesuatu selain Allah, yang adanya Allah. Berarti apa? Alam jagat raya ini didahului dengan tidak ada. Langit, bumi, semua, ya. Berarti dia itu mesti ada yang mengadakan. Enggak mungkin dia ada dengan sendirinya. Berarti dia mesti ada yang mengadakan. Yang mengadakan itu tentu tidak seperti yang diadakan. Yang mengadakan itu, ya, bersifat azali. Adanya tidak didahului dengan tidak ada.
adanya didahului dengan tidak ada. Dia menciptakan yang ada, yaitu Allah. Jadi yang menciptakan ini bukan yang diciptakan, nanti butuh lagi ke atas. Yang menciptakan ini bersifat azali, tidak didahului dengan tidak ada. Dia sudah ada. Siapa dia? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalil diantaranya akan adanya Allah. Enggak mungkin ini alam jagat layang yang begitu indah ada begitu aja. Pasti ada yang mengadain. Siapa? Yaitu Allah yang bersifat azali, yang tidak didahului dengan tidak ada. Contoh kecil aja, ya. Ini baru masuk nih, ya. Baru masuk. Enggak tahu ini masjidnya. Siapa yang bikin? Tapi ketika ditanya, ini masjid ada sendiri, nerima enggak kira-kira? Enggak nerima. Pasti ada yang mengadakan. Ya, walaupun kita enggak tahu siapa yang buat, pasti ada yang buat. Ini lekar nih. Ini enggak mungkin ini lekar ada sendirinya di sini. Pasti ada yang mengadakan. Siapa? Ada yang bikin, walaupun siapa orangnya. Itu ya dalil diantaranya seperti itu. Ada juga orang berdalil seperti ini, ya banyak ya. Keindahan alam, kesempurnaan alam, alam jagat raya ini sempurna, bumi ini sempurna, langit ini sempurna, pepohonan itu sempurna. Siapa yang bisa bikin pohon toge? Ada enggak? Begitu indahnya itu pohon kangkung, siapa yang bisa bikin begitu indahnya? Apalagi manusia, fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling indah. Enggak ada yang bisa bikin, enggak ada yang bisa memperindah. Masya Allah, kalau bukan yang maha pencipta, berarti pasti ada yang maha indah, yaitu Allah, Tuhan. Sempurna ini, penciptanya sempurna. Pasti ada yang maha sempurna, yang menyempurnakan ini pasti ada. Gak mungkin gak ada. Pasti ada yang maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga orang berdalil begini. Nah, ini semuanya benar ya. Semuanya benar, tidak terbantahkan. Ya. Kita kalau sakit berobat, kemudian ada obatnya enggak? Ada obatnya. Pusing minum apa? Bodrek. Iya, Panadol itu. Kita kepengen adem dingin. Ya, ada enggak alat untuk mengademkan? Ada. Ya, bisa AC atau pergi ke Bandung sana ya. Pengen sesuatu yang kita senang,
itu ada yang memuaskan, yang bikin kita senang. Apa ya? Ya, apa aja dah? Siapa yang memenuhi itu? Enggak lain, enggak bukan, adalah Allah. Yang menolong itu adalah Allah, Tuhan, yaitu Allah. Enggak ada yang bisa memenuhi itu kecuali Tuhan, yaitu. Artinya ada sesuatu, pasti ada yang memenuhi itu, yang menggerakkan, yang menciptakan. Jadi ada dibikin timpalannya Allah. Yang ketemuin itu Allah. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwasannya enggak ada Tuhan, ateis, itu dia bodoh. Karena pada dasarnya tabiat manusia itu butuh kepada Tuhan. Nih, coba. Kita berada di satu tempat yang serem, katakannya. Ya, sebenarnya bukan serem, pengecut ya. Malam-malam serem, jalan sendiri. Ya, jalan sendiri, apa yang kita lakukan? Minta pertolongan kepada siapa? Itulah Tuhan kita. Pasti kamu orang Islam membacanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Disebut Tuhannya. Orang yang ngaku ateis, dia pun akan menyebut apa? Nah, itu Tuhannya dia itu. Yang dia yakinin apa? Itu yang dia yakini, itu yang dicenderungin, itu yang dia gandrung, itu yang dia minta tolong, itu itulah Tuhannya. Makanya kita ada apa tuh? Kita punya Tuhan Allah, tapi kita minta tolong kepadanya. Berarti apa namanya, kita telah melakukan apa? Kesyirikan. Kita telah menjadikan Tuhan selain Allah. Berarti itu Tuhan selain Allah. Jangan sampai begitu. Tuhan kita hanya Allah. Jangan yang lain. Minta pertolongan hanya kepada Allah. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwasannya orang itu enggak punya Tuhan, bodoh. Dia enggak paham sesungguhnya Tuhan dia itu. Jadi semua kita ini punya Tuhan. Tabiat kita aslinya bertuhan, cuma berbeda Tuhannya siapa. Ada yang Tuhannya, ya kalau kita Tuhannya Allah. Ada yang Tuhannya apa? Maha Berata ya. Ya macam-macam ya. Ada yang Tuhannya ya jin. Dia tolongin sama jin mulu. Ya. Membakar ruhun. Ya. Jadi siapa yang dia menjadi ya pegangannya untuk hidupnya, apanya semua di situ tumpuannya, pegangan itu Tuhannya. Umpama berada di atas tinggi, umpama berada di kapal, kapalnya oleng, ingin jatuh. Siapapun dia pasti akan butuh pertolongan. Ya, yang beragama Islam akan sebut Allah. Ya, yang beragama Kristen Allah. Ya, yang beragama Buddha apa, Mahadewata. Ya. Sang Mahabrata. Ya, Hindu. Ya. Yang ateis juga akan disebut tuh, siapa? Pasti akan disebut. Itulah Tuhannya. Enggak ada yang enggak. Jadi kalau ada orang mengaku dia enggak punya Tuhan, dia bodoh. Dia enggak menggunakan akalnya. Cuma Tuhannya berbeda-beda.
yang benar ya, adalah Islam, Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yakini Allah itu ada, maujud Allah. Wa anna wujudahu bi zati laisa bi wasitati syai'in, dan bahwa wujudnya Allah itu bi zati, dengan zatnya. Allah adanya itu dengan zatnya. Laisa bi wasitati syai'in, tidak dengan perantara sesuatu. Beda dengan kita. Kalau kita ada nih, ada kita dengan ya, sebab sesuatu. Jadi selain Allah ada sebab atau ada ya, ya, ilatnya. Kita ini ada didahului dengan tidak ada. Adanya kita perantaranya siapa? Ya, sebabnya ada orang tua kita. Orang tua kita ada, iya, terus begitu. Pohon pun begitu. Itu ada pohon disetek dari pohon dari yang besar, atau diambil pohon paya itu ya, ditanam dari ada bijinya. Ayam itu ada dia ngelor, telurnya ada biangnya, ada. Ya, Nabi Adam pun begitu, itu ada ilatnya ke atasnya. Kalau kita sabab, ada baba, emak, baba, emak, begitu lagi terus. Sebab ada emak. Nabi Adam ilat, ya. Ya, ada alasan, ada ilat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala langsung. Jadi Allah ya, adanya dengan zatnya, bukan dengan perantara sesuatu. Adanya Allah tidak didahului dengan tidak ada. Kok bisa begitu? Iya, namanya juga Tuhan. Itulah Tuhan Maha Sempurna. Jangan bayangkan seperti kita. Adanya kita didahului dengan tidak ada. Kemudian wa anna wujuda wajibun la yumkinu ayal aqau adamun. Bahwa wujudnya Allah itu wajib. Wajib maksudnya secara akal, hukum akal. Bukan wajib Allah ada yang wajibin ada, bukan. Bukan hukum syar'i, hukum akal. Jadi secara akal Allah itu ada. Enggak mungkin enggak ada. La yumkinu ayal aqau ya adamun. Tidak mungkin bahwa Allah Ta'ala itu disusul oleh tidak ada. Allah ada. Enggak mungkin Allah enggak ada. Maka yang dikatakan tadi wajibul, dan Allah juga dikatakan wajibul wujud. Allah wajib adanya. Jadi akal tidak menerima kalau dikatakan Allah enggak ada. Setiap kondisi, dalam kondisi apapun juga, enggak mungkin Allah enggak ada, baik masa yang lalu, sekarang maupun akan datang. Allah ada. Kana Allah wa lam yakun syai'un ghairu. Iya. Kan Allah wala makan wa huwa al-an ala ma 'alaihi kan. Allah itu ada dan tidak bertempat, dan dia sekarang setelah adanya tempat pun ada sebagaimana ada dulu. Jadi Allah maha ada, Allah maha wujud, Allah maha ada. Allah itu ada. Adanya Allah wajib, tidak mungkin disusul oleh tidak ada.
Enggak mungkin Allah bakalan enggak ada. Jadi tidak didahului dengan ada, tidak didahului dengan tidak ada, dan tidak disusul oleh tidak ada. Selalu ada. Kok bisa begitu? Itulah yang namanya Tuhan. Akal kita enggak sampai. Akal kita enggak sampai. Jangan samakan Allah dengan kita. Ya contoh ringan saja umpama. Beda kita dengan Tuhan. Kita menciptakan orang-orangan dari tanah. Beda enggak kita dengan orang-orangan? Beda. Jauh. Jadi kita meyakini Allah itu mewujud. Wujudnya bizati laisa biwasitati syai'in. Tidak dengan perantara sesuatu, enggak ada. Enggak ada bapaknya, enggak ada ibunya, enggak ada Allah. Atau ada yang ciptain, ting, enggak ada. Selalu ada, sudah ada dari dahulu ada. Azali ya ataupun qadim. Dan wujudnya Allah wajib, tidak mungkin disusul oleh tidak ada. Wallahu a'lam bishawab.